Halo semuanya, balik lagi bersama gue Dimas Sasari. Jadi di video kali ini gue bakal ngegacha karakter Neuvillette. Sebelum itu gue bakal ngeganti tim kom gue ke elemen Hydro semua. Gue pakein Yelan, Hayato, Okomi, dan Shinkyu. Setelah itu gue bakal ngegachanya di tempatnya Neuvillette berada. Gue bakal teleport patung Seven terlebih dahulu yang ada di sini. Setelah itu kita masuk ke dalam gedung ini. Habis itu kita bakal masuk ke ruangan Neuvillette. Kita cari tempat duduk dulu di sekitar sini. Mana ya? Nah, di sini nih. Kita bakal duduk di sini. Oke, langsung aja kita sebelum itu gue bakal cek PT-nya terlebih dahulu. Gue udah PT berapa? 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, 15-nya di paling atas ya. Berarti 14. 14 kali 5. Berarti sekitar PT 70. Oke, posisinya red off. Apakah gue bakal dapat karakter Tiki kali ini? Oke, udah nyiapin 8 intertwine fate dan 351 primo game. 8 intertwine fate juga berkat login Noel hadiah anniversary Genshin Impact. Langsung aja kita gacha 10 kali. PT 80, harusnya emas. Bener. Alang, kenalan. Jangan senang dulu. Satu-satu. Masih belum. Oke, let's go. Dapat Neuvillette, guys. Gila karakter yang gue pengenin, coy. Oke, lanjut. Oke, lumayan dapat Shinkyu. Dapat Mono Shinkyu dari Shinkyu C1. Oke, sebelum itu kita screenshot terlebih dahulu. Anjir, seneng banget gue dapat Neuvillette, coy. Udah nggak dapat karakter Kiki, bos. Oke, langsung aja kita bakal pakein senjatanya sini Neuvillette. Sebelum itu gua C1 dulu, upgrade dulu C1 Shinkyu. Lalu mana nih Neuvillette. Nah, gua bakal pakein senjata CDM. Mana nih? Punya enggak ya gua ya? Nah, ini dia. Gua pakein yang ini aja. Anjir, seneng banget gue, coy, dapet karakter Neuvillette, coy. Kalian boleh coba trik gue yang ini, dan gue nge-record di jam 1 malam. Sekian dari video gue, terima kasih yang udah nonton. Semoga terhibur, sampai ketemu di video gue selanjutnya. Bye-bye.